Mi, kayaknya Bang Fadil itu serius deh, Mi, sama apa yang dia omongin. Nggak tawuran lagi? Iya, nggak tawuran lagi. Nggak nongkrong sama kebut-kebutan lagi? Iya, nggak nongkrong sama nggak kebut-kebutan lagi, Mi. Serius kayak dia mau kerja? Iya, Mami. Ya udah, nanti Mami bilang sama Papi deh. Ya kan selama ini Papi marah-marahin Bang Fadil, terus mau ngejodohin Bang Fadil, terus nyuruh kerja di kantornya Papi, karena Bang Fadil gitu kan, Mi. Kalau Bang Fadil mau berubah jadi lebih baik, Papi nggak perlu marah-marah lagi. Papi nggak perlu ngejodoh-jodohin lagi. Papi juga nggak perlu ngamuk-ngamuk lagi. Bener kan, Mi? Iya. Nanti Mami bilang gitu deh sama Papi. Masih galau loh, Bang. Pake nanya. Ya masih lah. Mami udah janji mau ngomong ke Papi soal lo itu. Ngapain galau lagi sih? Papi udah pulang belum sih? Emangnya kenapa? Gak apa-apa, mau ngomong aja sama Papi nih. Hah? Emangnya berani? Ya berani dong. Emang apa susahnya ngomong sama Papi? Papi sendiri ini. Jadi duduk di sini karena mau nungguin Papi pulang gitu? Iya. Ya udah. Kalau gitu, gue duluan ya. Tunggu, Kay. Tunggu. Tunggu apaan lagi? Gak apa-apa. Ini curiga nih, gue pasti mau minta tolong. Iya, mau minta tolong. Apaan? Tadi katanya berani ngomong ke Papi sendiri. Iya, tenang aja. Kalau ngomong sama Papi, tuh Bang Fadil bakal ngomong. Cuman, mau minta tolong nih. Lo ngomong sama Papi. Bilang kalau Bang Fadil itu benar, ya. Itu sama aja ngomongnya berdua, bukan sendiri. Oke, bantuin dong ngomong sama Papi.